karena pegawai kita ini mungkin lebih kurang sekitar 45 sekian ya, tambah dengan kontrak, kemudian ditambah lagi dengan adik-adik yang bakti. Nah, untuk pelayanan memang kita selaku pimpinan sudah mengatur, Pak. Ada yang dirawat inap, ada yang di onet, ada yang di rawat jalan, dan ada yang di lapangan. Setiap hari kerja, bahwa mereka berpancaran. Kalau Bapak lihat mungkin di warung atau di magis segala macam, mungkin itu petugasnya di lapangan. Kemudian yang kita sayangkan lagi, Pak, ini kebetulan dokter kita bawa, dokter satu kita, Pak. Satunya kita punya dokter dua atau tiga, kita minta maaf, Pak. Jadi kadang-kadang dokter ini kewalahan. Wajar-wajar kalau dokter mendung, masa satu orang dokter tidak boleh tidur, Pak. Dirawat, akhirnya jalan, yang meri pelayanan proses, dirawat inap dan ke lapangan. Saya selaku atasan, Pak, merasa sedih juga kalau dokter mengeluh. Tapi apa boleh buat, harus kesabaran. Ya, untuk pegawai lain juga, seperti yang saya sampaikan juga, saya selaku pimpinan, Pak, wajar mengatur dan memberi arahan. Kemudian tidak akan terserah kepada pegawai. Bahwa ini satu, Pak. Saya pikir demikian, Pak. Benar, petugas di desa yang terjadi bayi kematian ini, Pak, tolong jawab. Kita melihat, tidak, saya tanya, apakah ini dan ini yang menangani desa tersebut atau tidak? Itu aja dong. Iya. Kenapa tadi Pak Kapus dengan yang bersangkutan tadi, ini ibu ini yang bersangkutan, bukan saya petugas di desa itu. Kenapa Kapus dia? Iya, tolong jawab. Mungkin panjang. Ya, panjang, Pak. Saya yang beda ada. Tolong jawab, ya atau Pak? Itu aja. Kalau dia bertugas, dia Pak secara mampu dinas kita tempatkan dia sendiri. Tetapi Pak, dia pegawai puskesmas yang kita tempatkan di desa Parangkoya. Tapi sebagai maaf, aku dengar maaf apa kabur. Kali lagi satu tanya. Petugas bidang medis itu apa pegawai negeri? Ya, pegawai negeri, Pak. Karena ada kurang dari aturan untuk bidang kebijakan kepala puskesmas itulah kita tempatkan. Oke. Ini kalau kita dan itu bingung nih. Jadi maka persoalan kematian ini sehingga perlu kita risaukan lagi kematian yang bernyawa. Ini semua kembali kepada asal. Cuma yang kita sesalkan hari ini, Pak Kadis, dan semua yang kita layan, Pak. Jadi tolong Pak Kadis nanti ditingkatkan lagi. Jadi sedinam setiap khidmat yang ada di Jepang. Kalau saya lihat kronologisnya kejadian serupa, apa yang telah dikatakan oleh Pak saya, Pak Tunggu, juga di Pasti Termen, Aruna Lamali, Diwela, juga serupa yang nama. Semua kejadian kematian tidak ada petugas tempat. Ada petugas, tidak ada mobil. Ternyata hari ini terjawab di koran atau apa, operasi kecil istilahnya. Tetapi nggak apa-apa, kita tidak terpaham benar tentang ibu hamil. Tapi yang jelas dan ini sudah tidak yang sebenarnya menjawab. Tolong Pak Gadis, dan kami sering kami tekankan karena kita pada ke Pak Gadis, karena Pak Gadis yang memegang roda di bidang kesehatan. Tolong nanti petugas yang ada di rumah sakit ini, saran ya,
kalau kita mau berdebat ini tidak ada artinya juga. Karena kejadian juga, saya baru berusaha mengajarkan ini, saya tegaskan kepada Pak Kadis, mohon ini harus ditindak tegas. Aku mengidentifikasikan jalan apa yang kami tidak mau tahu. Yang jelas, bintang PT harus sesuai dengan kontrak perjanjian yang tinggal di rumah. Tadi telah punya suami ini? Apa kerja? Pegawai bank. Pegawai bank. Jadi PP pegawai banknya ke rumah? Iya, Pak. Kalau enggak tinggal di tempat juga? Saya, Dik, anggota Dewan, saya tinggal di tempat 24 jam. Kebetulan ibu sama pemerintahnya tidak, waktu ada dengan di desa tidak ada kata-kata ini ada kelengan ini yang kelengan tugas bidang PDT atau bidang yang dikuni ibu melahirkan ini sampai di tempat 24 jam dan karena sama bumi karena manusia ada kegiatan-kegiatan lain tapi kan ada tanda-tanda kami berapa ini pun silakan lahir dalam minggu lalu. Tapi di sana itu diwela. Diwela, ini terlalu hari. Ini tidak ada lagi kemana-mana. Kalau sama ini yang membawa ke kesmah atau ke rumah sakit. Atau dia mau ke dukun. Mati. Kalau mau kenyataan, tapi itu pakai di sana pasien apanya, menolak. Ada buat itu tanda tangan. Cepat-cepat. Sotokan surat, berupa surat, surat tadi ya, tak mau. Tidak ada surat tadi, dia mau, Pak. Surat ada. Ada surat yang ada tadi, dia surat-suratan membawa ke kesmah. Tidak ada yang bagus. Berarti itu diminta saya dengan keadaan ini. Masa, kewalahan. Kan harus kebalik ini. Saya ada di bidang sebenarnya. Dan keadaan ini, masa tidak bisa diperkirakan. Sebenarnya kita rata-rata seru sekian minggu dibawa ke dokter di sini untuk dibawa kandungan ke mana kedudukan rutin dibawa. Jangan mengandung, dicampin karena ada uang. Karena kejadian ini bukan ini yang pertama. Kejadian apa banyak sudah Pak Kadis. Ini kami sudah menjadi dua yang terakhir. Mohon pes. Nanti beritanya tolong dipertahankan nanti. Ya, kalau enggak ada ini, enggak ada jalan lagi. Kalau kita ngomong ini capek ini. Mohon nanti dipertegaskan lagi ini. Biar nanti Menkes di sana nanti di pusat biar nanti gimana nanti dibuat. Saya enggak ada penyambutan di mahkamah apalagi nanti ada rekan saya. Enggak ada yang mesti saya. Tak apa.